Ratusan warga yang sejak pagi menunggu langsung berebut untuk mendapatkan aneka bahan pangan seperti buah dan sayur mayur di areal makam Bung Karno di Kota Blitar. Lima gunungan raksasa ini merupakan lambang dari lima sila yang terkandung dalam Pancasila yang dikirap dalam rangka memperingati hari lahirnya Pancasila. Warga meyakini jika mendapatkan bahan pangan tersebut akan mendapatkan berkah, panjang umur, dan murah rezeki. Selamat sama periangan. Dapat aja pun, tadi dapat apa aja bu? Dapat aja. Terus nanti rencananya sampai rumah mau diapain? Dimasak ya. Sebelumnya kegiatan gerebek Pancasila ini sendiri diawali dengan upacara dan juga pembacaan teks Pancasila yang diikuti oleh seluruh peserta upacara. Selanjutnya replika burung Garuda, teks Pancasila, lukisan Bung Karno, serta lima buah gunungan raksasa tersebut dikirap dari alun-alun menuju makam Bung Karno.